Kawasan hutan sering dikaitkan dengan pelbagai kisah seram kerana tempat ini memang sudah menjadi penempatan bagi jin dan bunian. Maka orang ramai mestilah sentiasa berhati-hati dan menjaga tutur kata sewaktu berada di dalam hutan. Di Malaysia terdapat banyak hutan dan ada di antaranya memang sudah terkenal sebagai lubuk hantu dan sering dihindari orang ramai. Di sini admin senaraikan 5 hutan paling berhantu di Malaysia yang ramai tak tahu. Sekiranya anda minat tentang kereta sports dan supercar yang jarang dibeli oleh orang Malaysia, jom tonton video 5 kereta Alif Irfan paling mahal oleh channel Fakta Malaysia. Video ini sangat seronok ditonton kerana terdapat host video yang tampan dan melucukan. Tekan link di bawah untuk tonton video ini. Tahniah Eddie, anda telah memenangi giveaway duit. Sila email Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Hutan Lipur Lenggeng. Hutan Lipur Lenggeng ini terletak berdekatan dengan Kampung Pantai dan Lenggeng atau kira-kira 25 km dari Bandar Seremban. Daya tarikan utama Hutan Lipur ini adalah air terjun kecil bertingkat yang mengalir dari bukit berhampiran dan terdapat sebuah kolam mandi kecil. Aktiviti mandi manda dan berkelah adalah yang paling kerap dilakukan di sini. Selain itu, terdapat juga laluan denai di sepanjang hutan Lipur ini untuk aktiviti merentas hutan. Terdapat kemudahan-kemudahan seperti tapak perkhemahan, tempat memasak, dewan terbuka, surau dan banyak lagi. Menurut penduduk kampung, terdapat pesawat Jepun pernah terhempas di pinggir sempadan hutan dan laluan balak ketika zaman Perang Dunia Kedua. Namun begitu, tidak diketahui lokasinya. Di sebalik kecantikan dan keindahan hutan ini, ia juga terkenal dengan kisah seram. Terdapat seorang YouTuber, Faizal Rozi Vlogs, telah meneroka hutan Lipur Lenggeng ini dan dia berjaya merakam detik seram suara sayup datang dari arah hutan tidak jauh dari kedudukannya. Melalui video live di ZP Daus, satu kejadian mistik telah berlaku sewaktu mereka meninjau kawasan hutan tersebut dan dapat dilihat salah seorang daripada tim telah dirasuk. Sebelum kejadian, dia sudah menunjukkan reaksi yang aneh yang menimbulkan kerisauan pada tim yang lain. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين satu kalau cuma tahu ke arah sana. Nombor 4. Hutan Lipur Melaka. Hutan Lipur Melaka adalah sebuah taman hutan yang terletak di negeri Melaka. Hutan ini terletak di kawasan Bukit Batu Lebah di dalam daerah Jasin di mana jaraknya lebih kurang 30 km dari Bandar Melaka. Taman ini menawarkan pengunjung dengan keindahan alam semula jadi dan pelbagai aktiviti rekreasi. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan dan menyegarkan di sekitar taman ini dan Hutan Lipur Melaka juga menyediakan program pendidikan alam bagi pelajar dan pengunjung yang ingin mempelajari ekosistem hutan.
Hutan Lipo Melaka juga terkenal dengan kisah mistik yang berkait dengan kehadiran penunggu yang menjaga kawasan ini. Melalui video live paranormal Boss One, mereka berkesempatan melakukan eksplorasi di sekitar Hutan Melaka ini dan mereka dikejutkan dengan kehadiran satu kelibat hitam besar di sebalik hutan semak samun. Apabila kamera memfokuskan ke arah kelibat itu, ia telah menyusup memasuki ke arah hutan sehingga terus gaib dari pandangan mereka. Sebelah kiri, tengok, sebelah kiri balik pokok, ada bayang hitam. Bayang hitam besar. Bayang hitam besar. Bayang hitam sebelah pokok. Nampak? Selain itu, YouTuber terkenal Aman Azhan turut menjalankan eksplorasi di hutan seram ini. Ketika mereka sibuk meninjau kawasan hutan ini, mereka disapa oleh penampakan kelibat putih yang dikatakan seperti bunian muncul secara tiba-tiba. Allah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ha, tu bapak. Dan tu depan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ha tu bapak. Dan tu depan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di akhir eksplorasi mereka, satu kejadian mengejutkan telah berlaku yang memberi kesan kepada semua tim Aman Azhan. Salah seorang tim perempuan dikenali sebagai Awin dipercayai telah hilang. Perlihatkan diri kalian. Awin, kenapa Am? Am tak ada. Ha? Awin, tolong. Tolonglah. Dia jatuh ke apa? Tolong, Awin jatuh ke Awin? Awin. Pelbagai persoalan yang timbul, malah mereka turut mendengar sayupan suara Awin. Selepas beberapa jam, mereka telah berusaha dengan pelbagai cara, namun kelibat Awin masih tidak muncul. Tidak lama selepas mereka melaungkan alunan Al-Quran, tiba-tiba Awin muncul dari arah atas bukit dalam keadaan ketakutan. Jom! Besar Awin! 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 Besar Awin! Awin! Jangan! Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar! Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Awin! Sini Awin! Awin! A'udz bikalimatillahi syarri ma khalaq wa a'udz bika min hamadatis syayatin. Allahu akbar la ilaha illallah. Balik. Nombor 3. Hutan Lipo Bukit Hijau. Hutan Lipo Bukit Hijau terletak dalam hutan simpan Gunung Inas, Kedah dengan ketinggian di antara 150 hingga 200 meter daripada paras laut. Latar Bukit Hijau dan kawasan air terjun di sini menjadi salah satu pilihan pengunjung. Keistimewaan hutan Lipo ini bukan sahaja sekadar kehijauan pokok-pokok dan aliran dari jeram yang deras, namun ia terkenal kerana memiliki kawasan air terjun 5 tingkat yang setiap satunya mempunyai bentuk yang berbeza antara satu dengan yang lain. Kawasan hutan Lipo Bukit Hijau ini juga terdapat sebuah rumah dikenali sebagai Chalet 16 yang dikatakan telah ditinggalkan dan menjadi salah satu tempat yang terbiar dan suram. Kawasan tersebut turut menyimpan beberapa kisah mistik tersendiri yang menjadi bualan orang ramai hingga ke hari ini. Menerusi YouTube channel North Seekers, dilihat beberapa kewujudan chalet yang sudah terbiar di hutan Lipo Bukit Hijau. Mereka sempat merakam satu kejadian misteri sekitar kawasan itu di mana terdapat bayangan tangan muncul seolah melambai ke arah mereka. Selain itu, terdapat video oleh Eri Pozzi di mana dia telah diganggu beberapa kali sewaktu melakukan video di dalam Chalet 16 ini. Okey.
Muncul ini. Sekarang ni saya berada di lokasi hutan di Pur Bukit. Allahuakbar. Muncul. Jangan main-main kutukan. Pada video tersebut, dia telah diganggu bertubi-tubi dengan pelbagai bunyi-bunyi seram yang tidak dapat dikenal pasti, dan video itu telah meraih sehingga 1.9 juta tontonan di TikTok. Nombor 2. Hutan Panglima Hitam. Hutan Panglima Hitam adalah sebuah hutan yang terletak di sekitar Taman Negara Pahang. Hutan ini terkenal kerana menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Di hutan ini, pengunjung dapat melakukan aktiviti seperti hiking, trekking, bird watching, camping dan menjelajah alam liar. Hutan Panglima Hitam merupakan bahagian yang dilindungi oleh Taman Negara Pahang, sehingga penting untuk mematuhi peraturan dan etika sebelum melewati kawasan ini. Tempat ini juga dikatakan sangat keras, di mana pada video eksplorasi paranormal di ZP Daus, mereka digempurkan dengan lembaga seram yang menghantui penerokaan mereka. Satu kelibat putih telah muncul di sebalik hutan, dan yang paling menyeramkan, kelibat itu bergerak menembusi hutan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nampak geng. Tuh, hitam. Haris, tuh. Okey, kat mana? Allahu akbar. Melalui video paranormal Lanon TV, mereka turut mengalami saat mendebarkan apabila satu wajah wanita muncul di celah pokok. Dilihat dengan jelas, wajah itu seolah sedang memerhatikan pergerakan mereka. Itu apa, geng? Nampak tak macam muka perempuan tu? Korang nampak tak tu perempuan tu tengah-tengah pokok tu? Siapa nampak? Nampak tak tu perempuan tu? Tu. Ya Rabbi ya Karim. Nombor 1. Hutan Rimba Templar. Hutan Rimba Templar terletak di utara Kuala Lumpur, di Jalan Lama Kuala Lumpur Rawang. Hutan ini merupakan hutan yang kaya dengan flora dan fauna dan merupakan antara kawasan perkhemahan popular di kalangan warga kota dan pelancong. Hutan simpan seluas 1,214 hektar ini membentuk kawasan hijau bagi penduduk bandar dan ia menarik para pecinta alam dan jurugambar. Hutan Rimba Templar dirasmikan pada 19 Mei 1954 oleh Sir Garret Templar, iaitu pesuruh jaya tinggi tanah Melayu ketika itu. Hutan ini turut terkenal dalam kalangan pemburu paranormal yang dikatakan penuh dengan kisah misteri. Ada yang sempat menceritakan pengalaman sendiri yang melalui detik seram ketika beriadah di sini. Melalui video live TikTok account JH The Chapter 1, sewaktu dia sedang melakukan tinjauan solo di hutan Rimba Templar, dia berpeluang merakam penampakan di kawasan itu. Di dalam video tersebut dapat dilihat satu kelibat putih seperti nenek berada tidak jauh dari kedudukannya. Oi. Cepat. Kelibat seram berada di situ buat beberapa ketika dan kelihatan sedang memerhatikannya. Di dalam video eksplorasi YouTube channel ZM Exploration, dia juga melalui momen seram ketika melalui hutan Templar ini. Kejadian yang berlaku sewaktu siang hari menjadikan penampakan itu dapat dilihat dengan lebih jelas, di mana terdapat satu tubuh hitam misteri melintas di dalam ruang bilik. Yang lagi menyeramkan, kelibat itu terus lesap hilang dari pandangan. Macam ada orang lah, tapi tak ada siapa.
Beberapa peristiwa hitam turut berlaku di hutan Templar, di mana pada tahun 2021, satu tragedi hitam yang melibatkan dua lelaki kolej swasta warga Botswana ditemui mati dipercayai terjatuh di kawasan air terjun hutan rimba Templar ini. Mayat kedua-duanya ditemui dalam keadaan terapung oleh seorang lelaki yang sedang memancing ketika itu. Mereka dikatakan terjatuh dari tempat tinggi dan tidak dikaitkan sebagai kejadian lemas kerana tempat mereka terjatuh itu adalah kawasan air cetek. Kes tersebut diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan mayat kedua-duanya telah dihantar ke Hospital Selayang untuk dibedah siasat. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen antara kelima-lima tempat ini yang manakah paling seram dan berikan sebab-sebabnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit. Sekiranya anda minat tentang kereta sports dan supercar yang jarang dibeli oleh orang Malaysia, jom tonton video 5 kereta Alif Irfan paling mahal oleh channel Fakta Malaysia. Video ini sangat seronok ditonton kerana terdapat host video yang tampan dan melucukan. Tekan link di bawah untuk tonton video ini.